sekarang kita hanya mengaji untuk kita amal dulu, dalam masa sama niat untuk naik-naik. Dan ilmu ni bukan fiqh dengan hadis je, ada ilmu bahasa Arab. Sampai Tok Guru Imam Bukhari rahmatullahi alaih, nama dia Ali bin Al-Madini, dia kata lawistaqbaltu mastadbartu min amri. Tak, kalaulah aku nak mulakan balik hidup aku yang aku dah habiskan sebelum ni, aku nak mengaji bahasa Arab. Sedangkan Imam Bukhari kata, aku tidak pernah kecikkan diri aku di hadapan sesiapa pun kecuali di hadapan Ali bin Al-Madini. Waktu pun dia nak mengaji bahasa Arab balik.